Merdeka, merdeka, merdeka. Selamat ulang tahun untuk negara kita tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76. Jayalah bangsaku, majulah negeriku. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4 Kota Surabaya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dan selalu ceria walaupun kita masih belajar dari rumah. Jangan berkecil hati ya anak-anak. Walaupun kita masih berjuang di masa pandemi ini, kita harus tetap mencontoh semangat para pahlawan kita dalam merebut kemerdekaan. Tidak boleh putus asa dan harus pantang menyerah. Pada pagi yang cerah ini, kalian akan belajar ditemani oleh program kesayangan kita Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kali ini, anak-anak hebatku akan belajar ditemani Ibu Guru Perkenalkan, nama Ibu adalah Tika Pancawati dari SDN Kedung Coek 1, 253 Kota Surabaya. Anak-anak, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kesehatan, dan semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa berkah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 2 materi tentang penggunaan dan penghematan energi. Anak-anak pasti sudah tahu semuanya ya, bahwa di sekitar rumah kita banyak sumber energi listrik yang dapat kita manfaatkan. Namun kita harus selalu berhati-hati dengan sumber energi listrik tersebut karena bisa berbahaya. Wah, apa ya bahayanya kira-kira? Coba kalian amati gambar berikut ini. Nah, kalian juga bisa melihat di buku tema kalian ya. Kira-kira bahaya apa yang ada pada gambar ini? Coba, ada yang mau membisiki Bu Guru? Iya, betul sekali. Ada seorang anak yang sedang memanjat tiang listrik. Berbahaya tidak ya kira-kira? Tentu saja berbahaya karena bisa menyebabkan kecelakaan. Dia bisa terjatuh, dia juga bisa tersengat aliran listrik. Yang kedua, ada anak yang sedang berenang, ya. Dia berenang, tapi dia juga mendengarkan radio yang menyala, maka itu juga bisa menyebabkan anak tersebut kesetrum, atau bisa juga menyebabkan dia tersengat aliran listrik, bahkan bisa terjadi korsleting listrik. Kemudian ada anak yang sedang memainkan layang-layang dekat dengan kabel listrik atau jaringan listrik. Berbahaya tidak ya kira-kira? Tentu saja berbahaya. Kenapa? Karena coba bayangkan, kalau layang-layang ini tersangkut benangnya pada kabel listrik yang memiliki tegangan tinggi, maka dia bisa saja akan tersengat arus listrik bisa kesetrum. Jadi, jangan coba-coba kalian lakukan di rumah ya, karena itu sangat berbahaya. Selanjutnya, ada juga anak yang sedang memanjat ke atap, tapi dia juga memegang. Gunting untuk merapikan tanaman, tapi dekat dengan kabel listrik. Ini juga berbahaya anak-anak, kenapa? Karena seandainya dia ini memotong kabel listrik tanpa sengaja, maka bisa jadi dia akan kesetrum tersengat arus listrik dan itu sangat membahayakan untuk dirinya sendiri. Jadi, jangan pernah kalian coba. Kegiatan-kegiatan yang ada di dalam gambar ini, ya, jangan pernah dilakukan di rumah berbahaya. Oke, okay? selanjutnya coba kalian amati gambar berikut ini. Nah, ini ya. Di dalam rumah kita, di setiap ruangan itu hampir semuanya ada alat-alat atau barang-barang elektronik, yang mana barang-barang elektronik itu sangat membutuhkan aliran listrik untuk digunakannya. Seperti ini, televisi ya, televisi bisa dinyalakan karena adanya listrik, energi listrik, lampu bisa dinyalakan juga karena adanya aliran energi listrik. Hampir semuanya anak-anak, oleh karena itu kita tidak bisa terlepas dari yang namanya energi listrik. Kehidupan kita dipermudah dengan adanya energi listrik. Kita juga memiliki kewajiban untuk selalu menghemat penggunaannya. Selain hak yang kita dapatkan, kita juga harus memiliki kewajiban yang mana kita harus selalu menghemat energi tersebut. Tidak hanya energi listrik, ya, tapi ada energi air, ada kertas juga yang harus kita hemat, ada sumber daya alam yang lain seperti minyak bumi, gas alam. Itu semuanya juga harus kita hemat. Jadi, di balik kemudahan yang diberikan oleh energi listrik ini, hati-hati tersimpan juga bahaya yang mengintainya. Maka itu harus selalu waspada dan hati-hati. Oke, energi listrik ini sangat penting ya, sangat penting dalam kehidupan sehari sehari-hari karena dapat mempermudah segala aktivitas kita sebagai manusia. Kita tidak menggunakan energi listrik ini secara langsung anak-anak, tetapi energi listrik tersebut diubah dulu ke bentuk energi yang lainnya contoh misalnya energi listrik diubah menjadi energi panas. Coba benda apa yang bisa mengubah energi listrik menjadi panas? Iya, betul sekali. Ada yang jawab magic betul. Setrika bu, betul. Ya. Kemudian selanjutnya adalah energi listrik diubah menjadi energi cahaya. Contohnya pada apa? Lampu, betul. Televisi, pinter ya. Selanjutnya, ada juga energi listrik yang diubah menjadi energi gerak. Contohnya, pada apa ya? Kipas angin, anak-anak jadi energi listrik diubah menjadi energi gerak. Itu terjadi pada kipas angin, mesin cuci, blender, dan lainnya. Kemudian, selanjutnya, energi listrik diubah menjadi energi bunyi. Contohnya, pada iya, televisi, tape recorder, radio, semua itu e, energi listrik diubah menjadi energi bunyi. Betul sekali, nah, kira-kira mengapa ya kita itu harus menghemat energi? Terus, apa saja yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi tersebut? nah kita akan membahasnya ya anak-setelah -anak. jeda iklan pariwara berikut ini jangan kemana-mana tetap saksikan belajar dari rumah bersama guruku. Di masa pandemi ini tentu kesehatan adalah poin terpenting untuk kita semuanya. Nah, di depan saya ada kalung Alhaya, ini menjadi salah satu pilihan tepat untuk menunjang kesehatan healthy people. Jadi kalung yang memancarkan ion negatif paling murni yang disebut dengan vitamin udara, ini juga memancarkan gelombang sinar inframerah yang setara dengan sinar matahari pagi. Jadi reaksi hangatnya menembus langsung ke dalam tubuh kita. Alhaya juga dapat mengurangi peradangan sendi loh. Dan juga merevitalisasi sel-sel kulit mati. Tuh, kurang jago apa nih? Jadi segera hubungi call center kami dan dapatkan diskon spesialnya. Belanja online, klik sesukamu di cuacui.com. Santai di rumah, pilih produk sesukamu. Bandingkan produk-produk cua-cuit dengan e-commerce atau TV shopping lain. Mau tanya-tanya? Hubungi WhatsApp atau SMS ke call center. Semua barang dan produk terjamin quality kontrolnya. Ingat, non-return. Suka belanja? Belanja mudah? Klik sesukamu. Hai anak-anak hebat kelas 4 Kota Surabaya. Kembali lagi kita dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kita lanjutkan ya anak-anak materi yang tadi. Apakah anak-anak tahu bahwa tubuh manusia itu mengandung banyak sekali air? Oleh karena itu, tubuh sangat mudah terkena aliran listrik. Orang yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik itu membutuhkan pakaian khusus supaya dia tidak mudah tersengat oleh arus listrik. Jadi, manusia itu juga harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarnya. Kalian, kalau di rumah, juga harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di rumah. Jangan dibuat mainan sembarangan, ya. Lalu kira-kira apa ya atau bagaimana ya cara mencegah bahaya listrik supaya kita tidak mudah tersengat? Nah, pertama kalian harus tutup rapat kabel dan jangan ada yang mengelupas. Kalau misalnya tubuh kita tanpa sengaja terkena kabel yang sedang mengelupas itu, maka bisa jadi kita akan kesetrum anak-anak, ya. Dan yang lebih bahayanya itu bisa menyebabkan konsleting listrik juga sehingga bisa menyebabkan kebakaran. Jangan sampai ya. Oleh karena itu kita harus selalu hati-hati dan waspada. Yang kedua, ini tidak boleh bermain layangan dekat jaringan listrik. Jadi kalau kalian mau bermain layangan boleh, tapi di mana? Di lapangan atau di tanah yang lapang yang jauh dari jaringan listrik. Diingat-ingat ya. Selanjutnya, mintalah bantuan orang dewasa untuk menggunakan alat listrik. Jadi, minta bantuan orang tua kalian. Kalau memang kalian tidak bisa menggunakan alat elektronik, ya supaya aman, supaya kalian juga tidak kesetrum. Selanjutnya, jauhkan barang elektronik dari air. Karena barang elektronik yang menyala kemudian terkena air, maka dia bisa menghantarkan listrik sehingga membahayakan untuk diri kita maupun untuk orang lain. Lalu, jika terjadi petir, carilah tempat yang aman. Pada saat kalian main hujan-hujanan, terdengar petir langsung pulang, ya masuk ke dalam rumah. Jangan. Kalian berteduh di bawah pohon, atau kalian tetap melanjutkan hujan-hujanan. Itu bahaya. Oke, okay? selanjutnya, anak-anak, listrik sebenarnya itu sangat bermanfaat bagi kita karena mempermudah segala aktivitas kita. Namun, penggunaan yang tidak hati-hati akan berbahaya bagi kehidupan. Oleh karena itu, harus selalu waspada, ya. Nah, ini mengapa sih kita itu harus menghemat energi. Lalu, apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Kira-kira, ada yang bisa menjawabnya? Kita menghemat energi tidak hanya energi listrik, tapi juga air, kertas, kemudian bahan bakar minyak. Itu semuanya harus kita hemat. Kenapa? Alasan yang pertama adalah untuk menghemat biaya. Supaya pengeluaran yang dikeluarkan orang tua kalian itu tidak terlalu banyak, jadi sama dengan kita membantu orang tua menghemat biaya. Artinya, semakin sedikit energi yang kita gunakan, maka biaya yang dikeluarkan juga semakin sedikit. Tapi, kalau misalnya energi yang kalian gunakan itu banyak, boros, maka pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan orang tua kalian juga semakin banyak. Alasan yang kedua, mengapa kita hemat energi, adalah untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam agar selalu ada, agar tetap bisa kita nikmati bersama. Kalau sumber dayanya habis, maka akan menyengsarakan diri kita sendiri, orang lain, bahkan anak cucu kita, tidak akan bisa ikut menikmatinya. Nah, anak-anak, lalu kira-kira apa ya yang bisa kalian lakukan sebagai anak-anak? Untuk menghemat energi, banyak caranya. Coba dengarkan lagu yang akan dinyanyikan Bu Guru ya. Jangan lupa diikuti lagunya kalau memang kalian bisa. Ini lagu "Aku Anak Gembala", tapi ibu akan merubahnya, merubah liriknya menjadi kata-kata untuk menghemat energi. Dengarkan ya, kalau kalian bisa, ayo ikut nyanyi bersama. Matikan TV, matikan lampu, matikan kipas kalau tak perlu. Itulah cara-cara menghemat energi listrik setiap hari. Yo, ayo, ayo, ayo. Yo, ayo hemat energi listrik. Yo, ayo, ayo, ayo. Yo, ayo hemat energi listrik. Bisa ya? Oke, kita ulangi satu kali lagi. Yang lain semuanya ayo ikut menyanyi biar lebih semangat. Matikan TV, matikan lampu, matikan kipas kalau tak perlu. Itulah cara-cara menghemat energi listrik setiap hari. Yo ayo 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 Yo ayo hemat energi listrik Nah itu tadi anak-anak Bagus tidak suara bu guru Anggap bagus ya Nah anak-anak itu tadi yang dapat kalian lakukan di rumah. Kalian praktekkan di rumah untuk menghemat energi, khususnya energi listrik. Ya, kalian matikan TV bila sudah tidak dilihat, kemudian matikan lampu bila sudah tidak digunakan, matikan kipas angin bila sudah tidak digunakan. Nah, selanjutnya, apakah hanya energi itu saja, Bu? Energi listrik saja yang dihemat. Tidak, kalau misalnya kalian ingin menghemat air, kalian juga bisa caranya matikan kran air bila bak mandi kalian atau bak air kalian sudah penuh. Kemudian, kalian juga bisa menghemat kertas, ya. Jangan sobek-sobek kertas atau jangan coret-coret kertas. Kalau memang itu tidak perlu atau tidak penting, gunakan kertas untuk menulis, mencatat sesuatu yang berguna. Selanjutnya, anak-anak, kalian banyak sekali cara yang bisa kalian lakukan untuk menghemat energi. Itu tadi ya, alasannya yang pertama adalah untuk menghemat biaya, yang kedua supaya energi yang ada di muka bumi ini tidak cepat habis, dan kita, anak cucu kita, bisa menikmati bersama-sama. Oke, selanjutnya ibu akan menunjukkan apa ini poster. Poster yang ada di buku kalian, kalian bisa buka poster. Contoh poster di halaman 73 ini nanti kira-kira apa ya yang akan Ibu terangkan, ada apa dengan poster ini? Kita nantikan. Setelah jeda iklan pariwara berikut ini, jangan kemana-mana, tetap saksikan. Belajar dari rumah bersama guruku. anak-anak hebatku, bagaimana? Masih standby di rumah kan? Masih duduk manis di depan televisi kan? Oke, kembali lagi kita dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, kali ini kita akan membahas tentang poster ya, sesuai dengan materi yang tadi akan Ibu jelaskan. Ini adalah contoh poster yang ada di buku tema kalian, tema 2 di halaman 73. Ini salah satu contoh poster untuk menghemat air. Ajakan si pembuat poster ini untuk menghemat air. Yang pertama, kita lihat manfaatkan air secara optimal. Jangan biarkan air kran terus-menerus terbuka. Jadi, kalau airnya yang di dalam bak mandi sudah penuh, segera matikan. Jangan buang-buang air secara percuma. Yang kedua, lebih hemat air menggunakan mesin cuci dan pakaian. Jika yang dicuci sangat banyak, jadi tunggu dulu pakaiannya terkumpul satu atau dua hari ya. Terkumpul, baru dicuci menggunakan mesin cuci. Itu lebih hemat daripada kalian satu baju, kalian cuci menggunakan mesin cuci. Nanti ada baju kotor lagi satu, kalian cuci. Itu pemborosan anak-anak. Selain pemborosan air, juga pemborosan listrik. Ya. Kemudian jika cucian banyak, pakai saja 3 ember kalau kalian mencuci menggunakan ember. Yang pertama, 1 ember untuk merendam dan menyabun. Yang kedua, untuk membersihkan dan ember ketiga untuk membilas. Itu sudah cukup. Kemudian selanjutnya, mandi berendam itu paling boros air. Tapi mandi dengan gayung itu lebih boros tiga kali lipatnya. Wow. Jadi usahakan mandi dengan pancuran atau shower, ya, dan tidak berendam. Kemudian saat gosok gigi, cuci muka, atau mencukur, itu kran wastafel jangan dibiarkan bebas mengucur anak-anak. Matikan dulu. Kenapa? Karena satu menit air mengalir, 9 liter air terbuang sia-sia. Mubazir ya. Selanjutnya, lebih baik mencuci mobil dengan lap dan ember. Nah, ini bisa kalian sampaikan kepada orang tua. Saat mencuci mobil, gunakan saja lap dan ember. Juga diberi air ya, jangan ember saja. Kemudian, kenapa begitu? Karena mengguyur air, Mengguyur mobil menggunakan selang seperempat jam atau lima belas menit itu berarti beratus-ratus liter air terbuang. Wah, jangan ya, maka itu kita harus selalu menghematnya supaya kita tetap terus bisa menikmatinya sampai nanti. Nah, anak-anak, ini tadi contoh poster. Kira-kira dari kalian tahu tidak apa itu poster? Ayo, siapa yang tahu apa itu poster? Iya, pengertian dari poster. Poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, atau kombinasi antar keduanya yang digabung dengan tujuan memberikan informasi kepada halayak ramai atau kepada orang banyak. Lalu kira-kira apa saja ya yang harus diperhatikan saat kita membuat poster? Yang pertama adalah kalimat. Kita harus menggunakan Bahasa yang mudah dimengerti, kalimatnya harus singkat, padat, jelas, dan mudah diingat. Tidak usah terlalu panjang dan bertele-tele, ya, karena itu nanti membuat orang yang melihatnya tidak akan tertarik. Yang kedua adalah gambar. Gambarnya harus bagaimana? Gambar yang dibuat itu harus mencolok, gambarnya berwarna-warni warnanya, kemudian menarik perhatian. Halayak ramai untuk melihat poster kalian, ya. Jadi, gambar dibuat mencolok sesuai dengan ide yang hendak disampaikan. Selanjutnya, penyajiannya, penyajian ini harus sesuai, harus proporsional, anak-anak. Ya, jadi ukurannya disesuaikan, tulisannya seberapa, gambarnya seberapa. Jadi harus seimbang. Jangan gambarnya besar, tulisannya kecil-kecil. Nah, itu nanti orang-orang apa itu ya, tidak bisa melihatnya. Jadi harus disesuaikan. Kemudian jangan lupa ditempelkan di tempat-tempat yang ramai supaya banyak orang yang melihatnya dan poster kalian bisa tepat sasaran. Nah, anak-anak ini Ibu punya beberapa contoh poster hemat energi yang sudah dibuat oleh teman-teman kalian dari SDN Kedung Coek 1. Coba kita lihat. Nah, ini ada temanmu yang membuat gambar seperti ini. Ayo hemat energi, ayo hemat gunakan secukupnya. Nah, ini salah satu contoh poster. Poster yang kedua ajakan untuk selalu menghemat energi listrik hemat energi ada gambarnya seperti itu. Bagus ya, menarik sekali. Kemudian selanjutnya ada hemat energi, hemat air. Ada tangan anaknya ini ya. Kemudian selanjutnya ini, ayo hemat energi sekarang juga. Nah, ini anak-anak, ini contoh-contoh poster yang dibuat oleh teman-teman kalian. Kira-kira kalau disuruh membuat kalian bisa tidak ya? Pasti bisa ya. Oke, anak-anak. Ternyata kita sudah sampai di penghujung. Kita coba review kembali, kita buat kesimpulan. Kira-kira selama hampir 30 menit tadi kita belajar apa saja? Yang pertama, kita tadi belajar banyak sumber energi listrik yang dapat kita manfaatkan karena energi listrik itu sangat berguna, sangat membantu semua aktivitas kita, ya. Yang kedua, kita harus berhati-hati dengan sumber energi listrik. Ingat ya, dibalik kemudahannya tadi juga tersimpan bahaya yang mengintainya. Yang ketiga, sumber energi itu harus kita hemat agar tidak cepat habis dan juga untuk menghemat biaya pengeluarannya. Nah, yang terakhir kita tadi bahas tentang apa? Poster. Apa itu poster? Poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antar keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada halayak ramai. Nah, itu tadi anak-anak yang dapat Ibu sampaikan. Sekarang, penugasan untuk kalian, tugas kalian apa? Iya, ini buatlah poster tentang hemat energi, buat poster ya. Kemudian, pilih satu hal yang menurutmu menarik. Boleh tentang hemat air, boleh tentang hemat listrik, boleh tentang hemat kertas, dan lain sebagainya. Kamu juga dapat mengamati peta pikiran di buku tema 2, halaman 75, untuk membantumu menemukan ide guna membuat poster hemat energi. Jangan lupa nanti kalian buat semenarik mungkin, kemudian kalian foto, kalian serahkan kepada bapak ibu kalian untuk mendapatkan. Nilai, nah, demikian anak-anak yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih atas kerjasama kalian untuk selalu menyaksikan acara ini. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan untuk selalu menjaga kesehatan kalian. Ingat, 5M: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari rumah bersama guruku.